Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Ruwet, ketemu mana mbak awak dewe Ruwet TV. Konten kali ini agak sedikit berbeda karena kalau sebelumnya kita menyajikan drama. Pakai drama. Kamu drama. Kali ini kita akan talking. Oh, kita akan ngobrol, kita akan berpodcast ria dan kali ini special guest star kita adalah Mas Ismam Saurus. Oh, yes, badannya kecil. Tetenya kecil. Oke. Mas Ismam Saurus. Nah, buat teman-teman mungkin fansnya Mas Ismam Saurus sudah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, kita kasih tahu. Nah, di videonya Ruwet TV yang episode ini nih. Nah, episode ini, nah itu ada lagunya Mas Ismam Saurus. Orang kemarin desa. Ya, kemarin kita kolaborasi sama beliau. Kebetulan beliau berkesenian di dunia musik jalur indie. Yo. Dan lagunya kebetulan luar biasa, keren-keren. Mas Ismam. Ya, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Mas Ismam ini asli Lumajang. Asli Lumajang pinggiran, ya. Ah, we. Soso Langun. Perbatasan. Lumajang Jember. Beliau adalah seniman musik. Si, Mam. Iya. Mulai kapan sih berkecimpung di dunia musik sih sini? Iya, langsung. Sampai anwe. Apa nak kenali wis suwe. Suwe. Mulai kan bila kenali? 2010 lah paling ya. Solid. Zaman iku lah kowe. Nek mulai musik mah 2011 sing 11-12 sih Mas kowe. Niate lho kowe. Zaman Summer Breeze. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Iya ya Kevin Medio. Sama ndono kene sik enggak iya. Ono ya. Ono. Long trip. Iya iya iya. Jadi sudah berapa album Mas Ismam? 3 full album, 2 mini album. Wis keren yo. Nah, oh ya. Berarti sing judulnya Orang Desa iki mini album ya, masuk mini album ya? Full album iku. Oh, full album. Hmm. Terus sing tak rungokno iku kebanyakan genre. Hmm. Kebanyakan genre lagunya itu memang ke apa yang ngaran dia? Balad ya. Orang-orang wong tuwa biyen kok ngomongi balad ya. Nek saiki ke Inggris saiki Mas. Folk ngene. Oh. Enak senja. Senja. Apa tadi? Apa folk? G. Mana nih K? Folks. Oh, well kamu melas. Ya, ya itulah gambarnya balada lah. Jadi mungkin teman-teman yang suka sama Iwan Fals, terus Ebit, nah semacam itu lah lagunya. Yeah. Cuman keren dengan suara khasnya Mas Ismam nih. Pokok sing pengen ngerti langsung cek channel YouTube-nya Mas Ismam Saurus. Di Spotify juga ono yo. Ada Mas. Aku delok ono. Ismam Saurus sisan. Aku sing terngiang-ngiang ya lagu itu. Terima kasih Tuhan. Oh iya Pak, kok Om. Oh iya. Aku ora takon. Ya. Apa kok mesti kok iso gawe lagu tentang wong desa? Apa emang gara-gara kamu orang desa udah enggak sih anu mungkin dong waktu dewe itu loh dong kan aku sempat kerja di Jakarta loh dong. Oh ya sempat itu iya, ya kan. Oh sempat merantau tahun berapa itu? 2015 lah. 2015 keterima kerja lah di Jakarta ya. Tuh, mulai ya, omongnya mulai ke Jakarta enggak bisa keterima kerja lah. Keterima kerja lah. Terus 2015 nemu kerja terus ternyata aku enggak cocok dengan lingkungan Jakarta gitu Mas. Akhirnya memutuskan untuk resign terus dengan fenomena di daerahku ngomongi band-bandan niku harus waktu zaman biyen ya harus ke Jakarta terus aku mikir no, apa sih kenapa wong di desa iki kok selalu kok ngono no. Kenapa kiblatnya selalu ke Jakarta? Cuma kan kamu Dek. Kamu ya. Kenapa saya? Lulu kan di. Apa Dek? Jakarta kan malah enggak kerja musik. Enggak. Ya kan kerja kan, sebagai videographer. Iya, soalnya kan iku anu tuh kait metu kuliah kan harus ono pengakuan wong tuwek tuh.
pembuktian lah, terus keterima kerja di Jakarta, PH lumayan gede, lumayan lah ketok nang marotua ketok sip ngono lho. Terus anu mungkin yo nek ngomongin tentang apa kok gawe lagu iku ngono yo. Kayak rasa syukur aja sih urip di desa ngono. Ternyata kayak ndak semua orang ku di Kuto iku cocok kae ngono. Apa dhewe kok ndak bersyukur wis di urip nang tempat masing-masing ngono. Anu mam, tadi sini bisa tak lakukan apa? Oh, kok moro-moro duwe ide untuk berkolaborasi ambil awak dewe. Di Ru TV. Misi tuh misi. Lebih khususnya lagu iku orang desa. Apa kok milih Rut? Enggak, kok milih lagu iku dari sekian karyamu. Karyamu apa kok milih orang desa terus ambil Ru TV? Apa punya sing diandalno ambil awakmu lagu iku? Satu mungkin iku jeneng album pisan kan, orang desa pisan kan. Sebenarnya nek kolaborasi Beruat itu mulai awal album iki 2021 sebenarnya aku. Suwe, setahun yang lalu pisan. Dan sempet sebenarnya wis gawe video klip wis. Gawe video klip iki karena waktu iku gak nemu jembatan iki. Walaupun aku kenal Bek Lantung gak ketemu karena aku yo apa jarang nyangkruk Bek Lantung toh. Iya, mesti ketemu ambek aku yo kalau mau. Iya. Terus waktu itu ono arek sing tak ongkon lah coba anu waktu itu nang Bair cuma kok gak anu yo ndak connect kan lah iya aku ndak kok connect akhirnya ya wis lah ambil ketutup project-project lain wis terus maru sebenarnya album iki maru pas kepengin tak tutup kan pengin gak tutup maru pas aku chat ngejak ketemuan Lantung waktu itu iku maru projecte serodo suwe pisan lah wis tak tutup aja album iki wis ngono pikirku terus ternyata Lantung hubungi mana? Ayo wis digarap-garap. Timeline jelas, ya wis digarap wis gitu. Nek untuk opo-opo arek ruwet mungkin menurutku sia satu mungkin talent-talent di apa ya? Di Lumajang sing iso tak jangkau arek ruwet dan secara karakter mereka terbiasa wis background sing milik kuno ngono. Ya budale itu kok desa. Iya. Nuansane wis. Nuansane ngono iku e. Kali sawah. Konsep lagumu lah. Iya. Ya ngono. Kayak ya jadi asli ya seneng, maksudnya seneng gara-gara ya salah satunya awakmu kan wong Lumajang. Ngene kanca suwe lho. Kanca suwe. Apa responnya dulur wete iku ya maksudnya apik, maksudnya DM-nya aku ya apik. Apik. Anu terus ya, cerita kok ngono api. Sing dhewe nang iku wedok apa lanang? Wedok tok koyo iki. Iya kan wedok. Ah, itu kok mesti lucu, bojo kula delok goblok. Ya ndak apa-apa. Nek aku ya enggak ngerti mungkin lek kanca-kanca sing aku mendengarkan lebih dalam lagi lirik-lirik ndek orang lagu orang desa itu yang juga menyentil juga itu masalah sosial juga ini kan ada ya wis ada sarkas-sarkasnya lah. Iya. Yo, iya kan dia. Iya. Oh, itu mama apa menurutmu kan kan sebagai apa ya sebagai viewer Ru TV ya. Lah dalam video sih ini ya apa mesti nyambung apa ndak ambil lagumu. Apa sih kurang apa ya apa? Nah, aku sebenarnya fenomena iku yo tak rasakno sih. Gue. Iya tak rasakno pisan sih beberapa. Iya. Nah, aku ya pernah ngono. Cuman aku mengkondisikan di saat aku di sono, di sono. Oh, lah ning kene yo ngomong biasa rek, aku rek. Kan lek awal kan lek konflik iki ini. Kalau dari Mahfud kan mengkondisikan lek kono lek ambil wong ngomong ambil wong Jakarta dhewe. Iya. Cuma lek kon gue. Cuma lek kon mule. Ya cok lu gue. Wong sik doyan ngrupuk. Iki padha Mas aku yang ngono to. Nek kono ya lu gue dak apa-apa kan. Masih rotok medok. Iya. Tapi ndek kene ya wis soalnya ono pisan fenomena kok ngono iku akeh. Ya cita masuk DM iku yo ngono. Dor wedok wut. Ngono cak apa iki cak? Lapo klarifikasi kon. Wedi akeh kanca-kanca sing koyo ngono. Wedi kon. Lah aku yo, lah aku pribadi sing pas adegan sing pas posisi aku ngamen pas Bair ngombe ST pas sing ngamen dek merasa pilih rike dek raine Bair ku ngenek banget sing pas. Oh iya rek. Maksudnya ngono. Iya, aku wong desa dek. Dek raine ku ni. Aku ki wong desa terus
lapo sih aku ngono lho. Ketok maksudnya dari itu mimike Pak Irgu dapat pasti perlu anak kamu ngamen. Ya apa? Mimik Pak. Mimik cucu. Mimik cucu. Mimik cucu. Pertanyaan e. Endi Pak Irgu? Endi Pak Irgu? Pak Irgu nang Jakarta. Asli. Pakai selimut ninja. Iki lho mari digosok-gosok metu Pak Irgu. Iya. Nah, terus kok iso apa jeneng kuis di episode orang desa iku mensinkrono lagu iku ambek cerita. Ambek ceritanya itu video ruwet gula kan ya gula kan dia kan sih ngedirect aku kon ngamen gunung-gunung kan pas iso dia ngebayang no ya bu ya kok iso tepat kayak kayak cerita musim mau sing jarimu sing kon kehidupan mu nih kono tadi lolo kue gunung lah. Aku gak lolo kue sih. Iya. Ketepaan, menurutku ketepaan episode sebelumnya itu memang ceritanya Pak Irgu nang Jakarta. Enggak, lek sing episode sebelumnya itu emang wis ditoto. Ya wis ditoto. Cene nyambung ambek. Cene nyambung kok ambek ceritanya Ismam ngono. Terus ya iku mau terus ambek Adrian ndono sing karakter maksudnya ya wis dadi jadi sak koncoan lho ya. Mulai wiwin itu apa kasih peruat itu sak koncoan sak kampung lho jadi gampang untuk menyambungkan cerita itu bik lagu ya jadi secara geografis sama dia luwe kelebihan lho itu sawah ono kali ya kali ada jun wakil itu masuk itu kan ya nah engko rek iki bakal ada giveaway teko Ismam Saurus. Apa itu giveaway-nya? Jelaskan. Cara syarat untuk mendapatkan giveaway apa? Pertama nonton video klipnya pasti nih. Terus komen video klipnya nanti tak upload di channelku. Kalian cari aja Ismam Saurus orang desa menurutku. Terus komen sekreatif mungkin. Terunik mungkin. Sing dipilih pokoknya nanti komen-komen sing kreatif sing iso menggambarkan video klipiku menurut sudut pandang kalian. Berapa orang? Diambil berapa? Pira ya, Tung? 5 aja ya. Iya, 5 orang iku dapat kaosku iki. Saiki iki terus yang dianggo iki dianggo iku. Ambil kaos ruwet. Oh, iki. Iki rek kaos rek. Kaos lumayan. Ambil kaos ruwet yo. Ambil kaos ruwet, ambil engko ono sidine sidiku pisan. Sidi. Sidi opo sih jelasno sidi opo? Sidi porno. Sidi album iki, Kak. Dadi hadiahnya 3. 3. 3. Ismam orang desa. Kaosnya ruwet. Ambil sidi. Ya iku rek komeno sing unik. Nyeleneh wae yo. Sing unik. Sing unik. Ojo nyeleneh kok. Kreatif. Kreatif. Sing nyambung pokoknya dan mungkin ono pengalaman kalian delok videoku ya apa contohnya kayak apa mam contoh komennya ya contoh komennya Mas Agung aja kok iya mas contoh misalkan wis delok video klip misal wis ya apa aman komennya apa komennya koyo di omahku iku yo lha kok ngerti kamu ini yo di omahku nah aku ini mungkin laku mau aku dari TKI nu Malaysia nu nonton dulu video klip itu. Duh, ini kemarin kangen mulai aku rek, kangen desa aku rek. Mas, aku wes gawe video klip iki. Lagu ini merantau, lagu ini mengingatkanku kampung halaman. Dulur-dulur harus komen di channel YouTube-nya Ismam Saurus ya di video yang berjudul video klip orang desa. Komen seunik mungkin, komen sekreatif mungkin, nanti dipilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan giveaway dari Ismam Saurus ya. Yeah, jangan lupa nanti begitu komen cantumkan username Instagram kalian, boleh kontak person juga boleh ya. Follow ya. Biar kita bisa follow. Oh iya, jangan lupa follow. Follow IG Ismam. Ismam Saurus sama RoTV juga ya. Oke. Okay? Video nanti diupload tanggal 23 dan batas waktunya sampai tanggal 28 Oktober. Pengumumannya 28. Pengumumannya nanti 28 Oktober. Diumumkan di Instagram. Instagram Ruwet TV. Ya. Oke. Oke. Oke wis. Nek ngono wis paham yo semuanya. Paham ya. Ya paham ono di deskripsine kene. Iya ya, maksud juga paham rek. Oh. Lah iya, entar tak kene deskripsi. Deskripsi. Oke, jelas matur suwun buat dulur ruwet semuanya. Terima kasih Ismam
Siap. Matur suwun sudah berkolaborasi sama kita dan siap mempercayakan ke Ruwet TV. Keruwetannya di Ruwet TV. Next, ditunggu. Oke. Okay. Project selanjutnya. Sukses terus buat album-albumnya, lagu-lagunya. Semoga segera melejit. Sukses buat kita semua. Amin. Okay, sehat-sehat terus semuanya. Amin. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Dulur-dulur TV, matur sembahan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah guyon, salah ucap, salah kapra. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan memberiku hidup di tempat yang disebut dolok.